Assalamualaikum, selamat datang di dapur Mas Priwo. Mas Pri, kali ini mau sharing ke kalian cara membuat corn dog. Ya, ini dari Amerika ya, jadi kita harus ngomongnya corn dog seperti itu ya. Ini gampang banget caranya dan kita buat versi yang tipis-tipis aja. Langsung aja bahan-bahannya, kita punya keju, kita punya sosis, kemudian ada tusuk sate. Roti tawarnya seperti ini, yang putih seperti ini. Kalau misalnya ada roti tawar biasa, bisa juga cuman pinggirnya dihilangin ya. Kemudian untuk pelapisnya, cairan pelapisnya nanti ada maizena, telur, garam, dan juga nanti ada tepung roti. Ya, ini ada keju quick melt, mudah meleleh. Kita tipis-tipisin seperti ini, pakai alat seadanya, tapi juga berfaedah ya. Bekas tutup kecap. Keju ini, keju quick melt ini pengganti mozzarella yang mahal. Jadi ini keju cheddar dengan mozzarella digabungin, jadi tetap juga quick melt dan meleleh seperti mozzarella. Dan untuk pelapisnya maizena dan telur dan juga air. Oke. Okay. Ya, kita campur dengan air sekitar 150 ml ya. Seperti ini langsung kita masukkan ke dalam tempat yang nanti bisa untuk milin-milinnya lebih enak, untuk supaya apa namanya corn dognya ini bisa kecampur ya. Jadi kita butuh wadah yang apa namanya yang tinggi seperti itu ya. Seperti ini kita kasih supaya untuk perekatnya, untuk perekat itu supaya enggak gampang lepas ya. Kalau udah jadi semua, langsung aja ini tepung rotinya kita siapkan ya, seperti ini ya, gampang kan. Jadi harus ada apa wadah seperti itu supaya kita lebih gampang untuk milin-milinnya. Ya, kalau sudah selesai semua, kita siapkan minyak, kita panaskan dulu. Dan ini minyaknya harus penggorengannya dengan tipe deep fry. Jadi minyaknya harus yang banyak. Tapi karena nggak ada wajan yang memadai, ini kita pakai teflon juga nggak apa-apa. Tinggal kita balik-balik aja. Tapi lebih gampangnya itu pakai yang deep fry ya, yang agak cembung. Sudah jadi, langsung kita angkat. Ya, seperti ini hasilnya, sudah jadi. Langsung kita coba. Tadi ujungnya ada keju ya. Kejunya quick melt ini, bukan keju mozzarella. Mozzarella lebih mahal, tapi pakai ini yang ekonomis juga nggak kalah enaknya. Nah, oke kan? Coba ya. Tadi ini malah enak banget nih, campur saus kalau campur mayo, mantap. Selamat mencoba dan wassalam.